Oh, dapat corrupted note doang. Oh, gila. Primal Manticore. Wah, apa ini? Ice Griffin. Wah, tim yang mana ya? Tim ini apa Ice Griffin ya? Kalau gua deketin buat ngambil peluru bisa enggak ya? Jangan mukul lagi. Pagi semuanya. Padahal videonya enggak pagi ya kan ya. Udah apa-apa lah. Pokoknya ini lagi pagi deh pokoknya, guys. Oke, halo semuanya, ketemu sama gue Jibs Ajaib di Ark Survival Hip-Hop Indonesia, di series dimana kita coba namatin Primal Fear hanya dengan 100 hari, guys. Jadi, seperti biasa, thank you buat kalian yang udah support video ini, thank you buat yang udah support series ini. Dan ya, semoga menyenangkan, hari kemenyangkan, dan masih banyak buat support dari kalian. Kemarin kita udah ngetem 2 alpha ini, alpha Petera dan juga alpha Trike yang sangat-sangat mati-matian yang ngetem ya. Yang pasti, mereka masih survive, gak meninggoy, dan gak cuma itu, guys, pas malam-malam jatuhin gua. Gak apa-apa, jatuhin gua. Nah, pas malam-malam, guys, gua udah bikin soul terminal. Nah, kenapa, Bang? Kan kemarin gak ada soul, Bang. Jadi, episode 1-2 itu banyak yang minta mod listnya apa. Nah, gua taruh mod listnya itu di episode ketiga, guys, ya. Di episode kita taming alpha. Di deskripsi. Dan ternyata, kalian banyak yang ngomong kalau ternyata di mod list itu ada yang namanya Awesome Spyglass dan ada yang namanya Dinosaurus. Terus gue cek lagi, beneran ada, guys. Terus gue cek, nggak gue masukin, terlalu pinter ya kan. Jadi langsung gue masukin, guys, nggak pakai basa-basi karena ini mod bener-bener memudahkan, sangat-sangat memudahkan. Jadi sangat beautiful mod apa ya, bagus banget dah pokoknya dah. Jadi langsung gue buat. Gue sekarang udah punya spyglass yang awesome dan juga gue udah punya soul terminal dan diisinya udah ada dodo, guys, ya. Udah ada dodo dan juga toxic dodo. Oke, ini dodo-dodonya, telur-telurnya udah gue pakai untuk taming toxic dodo. Terus toxic dodonya, telurnya rencananya hari ini pengen taming ini, guys, alpha dodo gitu. Atau enggak alpha-alpha dino yang lainnya ya. Terus selain itu gue juga udah bikin crossbow dengan rank yang baru, guys, yaitu toxic rank arrow. Jadi biar enggak cupu lagi gitu. Cuman ini belum di-upgrade, guys. Enggak ada upgrade, guys. Gue gak tau emang ada upgrade station apa enggak, cuman gue cari gak ada upgrade station. Jadi ya, itulah yang gue lakuin malam-malam. Sekarang hari apa? Sekarang hari ke-7. Jadi, ya, semoga kita gak lose progress lagi ya, guys, ya. Semoga kita gak lose progress lagi. So, gimana kalau kita start dengan memulai membuat alpha kibel ya, guys, ya. Kita mulai bikin bertelur lagi. Mantap. Oke, gue pengen ngambil ini. Gue pengen ngambil tumbuhan-tumbuhan kita. Karena kan kita tanemannya jauh ya, guys. Hari ini kita bakal taming alpa-alpaan yang dodo-dodo. Sama kita bakal taming yang elemental-elemental, guys. Ini dia. Kita ambil-ambil dulu tapi. Nih, 12 Savorut lumayan. Nih, 11. Nanti kita bakal pindahin, guys. Kita bakal bikin tempat khusus yang ada apa namanya, greenhouse-nya. Karena ini kan darurat ya kan, gak ada greenhouse-nya, guys. Harusnya dia ada tempat greenhouse-nya. Dan gue juga mau pindah rumah sih. Gue gak mau rumah kita tuh di atas batu kayak gitu, guys. Sama pengen ini, sama gue pengen kita punya ini, guys. Punya teleportnya ada ini, guys. Bafun gigantopikitikus. Ya wush, ngeri banget. Ngeri. Wow, primal megalodon. Oh iya, kemarin ada primal yang mati, guys. Ada primal megapithecus mati dan gue dapet drop-dropannya ya. Jadi dia mati di sekitar sini, guys. Jadi mati di sekitar sini. Gue gak tau dia mati sama siapa. Tiba-tiba gue lagi AFK-AFK gitu, setting-setting, tiba-tiba dia meninggoy ya. Jadi kita dapet drop-dropan primal nih. Nah ini nih, alpha megapithecus nih. Ini kita dapet kayak gini-gini, lumayan ya kan. Ini buat taming nih, taming helper. Lumayan. Nih telurnya, telur alpha. Nah, oke, gimana? Ini kan kita juga punya dulu ya. Gimana kalau kita bikin kibel dulu, guys? Ngapain kita ambil ya, kita balikin lagi. So, ini kita masukin semua. Kita bakal bikin alpha kibel. Karena kita bakal taming dodo-dodo. Coba kita lihat kita bisa bikin berapa. Harusnya kita cuma bisa bikin 3 ya. Oh, kita kekurangan cooked meat nih, cooked meat. Bam. Oke, kenapa kita cuma bisa bikin 3? Karena toxic egg kita cuma 3, guys. Ya nggak sih? Oh, ada 4, nambah lagi. Mantap. Kalau gitu, kita bikin lagi kibel toksiknya. Berarti kita taming 3 alpha yang cewek, 1 yang cowok ya. Kalau gitu gimana sebelum kita bikin kibel satu lagi, kita perlu primate, guys. Nih alpha, ini Arjun Tapis bisa kasih primate ya, kita bunuh, guys. Pow!
aku mau primate. Oke, kita dapat 23 primate. Cukup lah ya buat bikin kibel. Oke, ini kita bakal kasih kayu. Kita ambil 43 aja, cukup. Nanti kalau ini alfanya ini hidup guys, ya dua-dua alfa ini hidup, bakal gue namain. Kalau nggak hidup, ya belum bisa dinamain. Ngeri ya sih, sayang nggak sih kalau udah kita namain terus meninggoy gitu nggak sih? Kita bisa bikin 3 guys, kita bikin 3 deh. Hah? Oh, cuma bisa bikin berapa? Cuma bisa bikin 1. Oh, ternyata satu kibel tuh butuh 2 alfa egg. Alfa egg kita kan cuma 3 ya. Jadi kita cuma bisa bikin 1. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. At least kita punya satu yang tipe-tipe api-api gitu, mantep banget, guys. Oke. Okay? Kalau gitu sekarang waktunya kita hunting dino ya. Wish. Kalau itu masih ada dong. Mega pitikus yang itu. Oke. Okay. Oke, okay, akhirnya kita berangkat hunting dino guys. Hari ini gue pengen coba dapetin material-material untuk bikin teleporter. Karena kan kita bisa bikin teleporter kan guys ya. Lah? Lah? Oh kita pakai teleporter yang ini. Oh gak ada teleporternya. Ya udah kalau gak ada. Ini apa nih? Arjun tapis biasa. Ini kita bunuh juga nih. Buat daging. Mantap. Bam. Oke. Ternyata tidak ada teleporter ya guys ya. Gue kira kita punya teleporter. Ternyata tidak ada. Ya sudahlah kalau begitu. Ini apa nih? Ah, gue mau temeng kayak gini-gini guys. Gue pengen temeng Arca Trople Chicks. Eh ini, cuman ini level 100 guys. Kini kita cari aja. Gue pengen temengin tipe api. Oh, kita nggak bisa nyari ya? Gue bingung gitu loh kayak main art modnya beda-beda guys. Oke, di sini ada apa nih? Ini ada Alpha nih guys. Apex Carno. Wih. Bisa kita bunuh nih kayaknya guys. Apex Carno kita juga harus bunuh-bunuh juga guys biar kita dapat hide-nya. Biar kita dapat apa namanya? Dapat darah karena itu penting juga untuk bikin kibelnya guys ya. Kayaknya alpha kita bunuh aja. Bisa lumayan kan dapat alpha blood, alpha hide, nih Apex juga nih. Sakit loh guys. Dia mukul kita sakit loh. Puter-puter gaming. Ih, dia makan, guys. Dia makan dino-dino yang kita bunuh. Jadi dia enggak heal. Kurang ajar, mati lu. Dapat ini, guys. Apa ini? Sakit. Jangan tiba-tiba gitu dong. Ya enggak sih? Kita dapat, guys. Ascendan apa? Bener kan kita benar harus bunuh-bunuh, guys. Nah, kita bisa dapat gini-gini dari bunuh-bunuh. Mantap, kayak naikin damage lagi ya. Naikin damage lagi, kita kasih makan biar nge-heal. Di depan ada alpha nih guys. Di sini biasa di ruin-ruin gini. Nah, di ruin-ruin gini biasa ada ini ya kan. Lumayan dapat XP. Naikin damage. Naikin fortitude. Nah, cakep. Itu yang dibutuhkan. Oke, ini ada alpha. Coba kita bunuh alphanya guys. Mana tahu kan bisa dapat sesuatu. Bam. Lagi bam, mati. Cakep. Naik level langsung, guys. Wih. Seger ya, XP-nya seger banget, guys. Cuman kalau dapat yang ini special explorer note ini XP-nya seger nih. Ini ada toxic carbon nih. Ini lumayan juga kita bunuh, guys. Biar dapat toksik-toksikan ya. Wih, dari toksik-toksik juga bisa dapat blueprint loh. Armornya bagus guys. Nih 600. Ganti dong kita isi. Wah berarti kita harus bunuh-bunuh nih. Ini ada corrupted alpha. Ini corrupted alpha kalau dibunuh ada berapa? Wih damage kita setengah guys kalau ke corrupted. Oke satu hit lagi. Pam meninggoy. Hah? Oh dapat corrupted note doang. Gila. Primal manticore. Apa ini? Ini yang elemental nih. Wah, kita dibakar, guys. Nyari masalah lu. Wah. Dia levelnya 50, guys. Kalau ini tadi level 100-an. Level 100-an aja, guys. Gua tem nih, guys. 130 aja. Gua tem. Oke. Bam, meninggoy. Ih, lumayan dapat XP potion. Gila darah kita kan.
Ada healingan gak? Dapat ini guys, fire feather, elemental hide. Ini udah lumayan wangi nih guys. Jangan sampai meninggal. Ini apa nih? Alpha otter. Ih, lucu guys. Pengen di tim deh. Ya gak sih? Jangan! Lucu gak sih guys, alpha otter. Gak tahu ya dia bisa dibawa-bawa peluk-peluk itu apa enggak ya guys ya. Lucu sumpah. Ah! Jatuh dong. Wah, pengen banget item. Yaudah, kita fokus guys. Kita fokus mencari yang fire-fire elemental itu ya. Karena kita pengen tameng itu guys, fire-fire elemental. Guys, ada primal, ada ini guys. Ada primal tech raptor, darahnya cuma dikit. Gas dong ya gak sih, darahnya cuma 10.000 guys. Wah, siapa yang gak mau primal tech darah 10.000. Bam. Oke. Sekali lagi bam. Oke. Bam, meninggoy. Dapat banyak loh. Dapat black pearl, metal, elektronik. Kita bisa bikin teleporter nih kalau ada modnya. Oke, terus tadi kalau nggak salah ada ini guys. Ada ini dia, Apex Enforcer darahnya di bawah 10.000 juga. Jadi kita hajar juga. Sabar, ini kita kena ini guys. Kita kena bleeding. Kita kena bleeding. Dari kita bleeding, Ningboy. Ningboy. One hit lagi. Ningboy. Cakep. Lumayan, metal ingot, elemental, dan lain-lain. Origin. 100 juta darah. Gak mau deket-deket ah. Gak mau deket-deket, gak mau deket-deket. Oke, gue bakal pulang ya guys ya. Gue bakal pulang ke tempat yang CS. Kalau gue gak ketemu... Ini apa nih? Alpha Phoenix. Kalau gue gak ketemu dino lain yang mirip-mirip atau yang melebihin dia tadi guys, kita bakal tame dia aja ya guys ya. Nih, ada suara-suara cok. Ini celestial ya? Warna biru ya? Ngeri. Guys, gue ketemu guys. Yang mirip kayak tadi, tapi levelnya lebih tinggi guys. 130, cuman torpornya 74.000. Gua gak tahu itu cukup, kita bisa tame dia cukup apa enggak guys. Kayaknya kita harus trap dia deh. Kayaknya ini harus di trap deh guys. Baru bisa di tame deh. Kalau gak di trap kayaknya gak bisa deh. Ini kan harus di KO-in ya. Iya, ini harus kita trap nih kayaknya guys. Oke deh, oke, kita trap ya. Gak apa-apa, kita trap. Kita pulang dulu. Kita bakal bawa trap guys. Wah, gak bisa teleport ya. Harus jalan ya. Lumayan jauh lagi guys kita jalannya guys. Kita jauh tapi enggak apa-apa lah. Di sini kan enggak bakal mati kan dia kan? Aman nih, aman. 1 hour later. Hop. Ah, ini dia. Ice Acropetia. Gimana baca yang enggak tahu guys. Kayak ini kita singkirkan dulu yang berbahaya-berbahaya. Gue udah bikin guys, gue udah bikin jebakan. Gue gak tau kita bisa langsung jebak gitu tanpa harus pancing-pancing atau enggak guys. Ini dia terbang nih. Dia gak marah kan kalau dideketin kan? Dia marah guys. Wah! Gue udah menghindar. Gue udah capek-capek pulang. Bikin trap. Tapi tetap mati. Ya enggak sih. Gimana caranya kesana dong? Jauh banget. Kita bundir aja, kita muncul di sana kali ya guys ya. Aduh, hari-hari. Nah, ini nih di atas nih, North Desert nih, desert. Oke. Semoga dekat. Oh my god. Wah, monster-monsternya sih ngeri, guys. Monster-monster dino-dino yang ngeri nih. Semoga kita sempet nyampe ya. Jangan sampai Pteranodon kita dibunuh, guys. Tadi kalau nggak salah diserang. Dia ngebekuin gitu loh. Makanya gue bilang OP, guys. Yang kayak gini-gini OP. Guys, gue udah jalan, gue udah hampir nyampe. Terus tiba-tiba ada notif Alpha Pteranodon mati, guys. Astaga, untung belum kita namain ya. Ini kan tadi kita dibunuh, habis itu kita bunuh diri. Terus gue jalan. Gue udah sampai nih, lihat jalannya lumayan lama nih. Dan ya, tiba-tiba mati. Ini literally di depan loh guys. Harusnya ini di depan nih. Wah.
Gak punya armor. Mampus lu. Kita gak punya armor, guys. Mati lu. Oke, bisa gak ya kita bikin trap, guys? Bisa gak ya kita bikin trap? Kalau mati, gak apa-apa kita balik lagi ke sini gitu. Itu apa lagi, guys? Itu apa tuh? Ice Griffin. Wah, tim yang mana ya? Tim ini apa Ice Griffin ya? Ih. Lihat tuh Ice Griffin-nya keren banget. Ini juga keren, guys. Torpornya sih gedean sana ya. Kalau kita lihat dari damage, Dino favorit gue Griffin, guys. Kalau gimana kalau kita ke tim Griffin, guys? Ya enggak sih? Tapi kita cari tempat yang mantep dulu nih. Bam. Sabar. Gimana caranya dia terjebak, guys? Itu aja sih, guys. Oke, ini bisa lewat enggak kita? Oke, kita bisa lewat, pasti Griffin-nya enggak bisa lewat ya. Taruh ini. Kita bikin manual. Kita taruh ini. Kita bikin manual. Oke. Coba kita tembak aja, guys ya. Kita pancingnya pakai tembak ya. Dia lagi diem tuh. Tembak? Nope. Ih, enggak kena di bawah tembakan kita. Oke, kena. Astaga, kita kena es. Oh, gimana ini, guys? Kita harus tim petera lagi. Masa kita enggak punya petera? Sumpah, ini tantangan terbesar nih untuk ngetem L. Kita enggak punya ini ya. Toxic di kita perlu toxic dino, guys. Ya enggak sih buat memudahkan taming, guys. Sumpah, kita perlu toxic dino banget. Oke, ini semua barang-barangnya ada di sini nih, guys. Jadi aman. Bentar nih kita repair dulu deh. Kita harus tem alpha petera lagi nih. Cuman kayak kita udah bisa bikin lagi sih. Kita udah bisa bikin lagi. Jadi tenang. Bisa enggak sih kita bikin flag aja gitu? Flag armor gitu? Kita bikin yang ini ya. Oke, ini baju. Kita kan punya tangan ya, jadi gak perlu bikin. Ini apa nih? Alpha dong. Aduh, salah bikin. Apek dulu, guys. Ini ada yang satu lagi nih, yang primal nih, yang primal. Ya, ngapain gue bikin tangan? Kan udah punya tangan yang bagus. Oke, ini apek, bajunya apek, kakinya apek, sama kepala. Wih, bisa, guys. Ada efek-efeknya nggak sih? Nggak kan? Kalau nggak ada efek-efeknya, nggak apa-apa, guys. Nah, anjay, kita sudah jadi apex ya. Semoga dengan armor ini kita lebih strong. Wah, turunnya gimana nih? Pelan-pelan saja. Wah, turunnya harus kesini. Darah kita setengah. Wah, mati dong. Turun dari rumah aja mati, guys. Ada Alpha Dodo, guys. Mumpung ada Alpha Dodo, kita sekalian timing Alpha Dodo karena kita bakal mau timing Alpha Dodo juga. Yang ini apa nih? Toxic Zombie Dodo. Gak ikut-ikutan lu, Toxic Zombie Dodo. Aku maunya ini. Rock. Oke, langsung pingsan. Kita pingsanin juga deh. Pingsan lo. Biar gak ngalangin. Nice. Oke, kita kasih satu Alpha. Yang ini kita bunuh aja, guys. Yang ini kita bunuh aja. Pep. Mantap. Oke. Alpha Dodo Rede satu itu yang cowok, berarti kita tinggal butuh yang cewek ya. Oke, semoga kita ketemu Alpha Dodo lagi atau enggak kita ketemu Alpha Petera ya, guys ya. Alpha Petera. Ada Megalodon. Ada Alpha Megalodon. Ada lagi, guys. Alpha Dodo di depan. Wih, mantap. Ada lagi. Ada dua. Semoga cewek. Cewek. Wih, cakep. Yang di sana enggak tahu, guys. Nice. Halo. Rutin. Kabur. Rutin. Nice, pingsan dia. Oke, ini bisa diambil lagi ya, guys ya. Enaknya pelurunya itu bisa diambil lagi, guys. Keren enggak? Jadi kita udah tembak nih, terus peluru tranknya itu bisa diambil lagi. Mantep banget, sumpah. Oke, guys. Alpanya udah ketem, mantap. Lih, dia datang dong. Gila. Gua enggak tahu dia cowok atau cewek, belum lihat, guys. Oh, cowok. Biarin. Lu. Bisa ikutan bisa enggak? Ada ini, guys. Oh no. Oke. Ada ini, guys. Ada Alpha Petera.
Oke. Ini kita coba tame berarti ya. Wah, terbang dong. Halo. Apa ini? Weh, marah dia, guys. Kebanyakan dodo, guys. Cok, dodonya ngeri banget. Wah, ini spirit, guys. Oh, di sini lagi, guys. Oke. Ini langsung tembak ya. Bam! Langsung cerok. Wah. Itu tadi headshot kayaknya. Kok damage-nya kecil ya? Padahal kalau headshot kan harusnya gede ya. Mati dong kita. Au. Oke, ini dia. Ini balik dia. Oke, dia turun. Apa kita pakai ini aja ya, guys ya? Beb. Satu lagi, guys. Hop. Wah, satu lagi, guys. Paling bener emang kalau peteranon gini pakai spear ya. Karena pakai spear bisa beberapa kali nembak ini mukulnya. Wih, untung dia nyangkut. Nice, pingsan. Nah, gitu dong. Akhirnya kita punya Alpha Petera lagi yang bakal mati untuk ngetem Ice Griffin ya. Gila, gua ngetem ini sampai sore, guys. Kayaknya kita selesai ngetem Griffin besok kayaknya, guys ya. Oke, ini kita tinggal tunggu. Abis itu kita bakal ke tempat Ice Griffin, terus kita bakal coba tame. Semoga aman, guys. Semoga aman. Later. Oke, kita sampai, guys. Ini udah malam, ini udah gama 4 ya. Nah, ini Ice Griffin-nya nih, guys. Kita harus bisa pancing. Sabar, kita perlu stamina. Oh, mati, guys. Dia marah. Dia marah sama kita. Masuk sini. Gak apa-apa mati, yang penting masuk sini. Oh no. Masuk dalam. Oh no. Kabur dulu. Wih, dia ngejar. Kita gak ada stamina, guys. Oke, karena dia ngejar. Oke. Kita bawa ke dalam. Masuk gak? Tutup pintu. Yes. Gua gak tau kenapa dia gak bisa nyerang kita, guys. Kayak damage-nya gak masuk. Gua gak tau kenapa. Padahal ini bisa dipukul nih. Tuh. Gak tau kenapa dia rusak, guys. Dia ngebug. Oke. Kita jangan kesana ya. Itu ada si Ice itu bahaya, guys. Oke, ini kita bakal mulai tembak. Bam. Oke. Bam. Nice. Torporin. Ini gak tau ada headshotnya apa enggak ya, guys ya. Ada headshot apa enggak. Bam. Gak ada kayaknya, guys ya. Oke lah, semoga torpornya cukup ya, guys ya. Semoga torpornya cukup. Dan semoga kita gak mati nih. Tinggal ditembak doang. Sampai dia pingsan. Kalau gue deketin buat ngambil peluru bisa gak ya? Ide. Jangan mukul lagi. Gue jalan jauh lagi. Terlalu ngide. Tapi kita gak kayak tadi lah, guys. Kita gak secepat itu matinya ya. Bisa nebein skill. Sama bisa nebein 2 kali hit. Itu udah kemajuan tuh. Efek dari armor. Oke, berhubung malam, gak enak juga buat di-record. Gue bakal coba balik lagi ke sana. Kita bakal coba tame dengan torpor yang ada. Semoga cukup, guys. Oke. The next morning. Akhirnya pingsan. Gila, ini udah jam berapa, guys? Udah jam 8 pagi. Gila, satu malam gue mati banyak. Gue mati banyak, guys. Oke. Kita bakal kasih elemental kibble. Terus kita bakal kasih taming helper ya. Biar dia makannya cepet, oke? Yang pasti, guys. Wih! Yang pasti kita punya dino kesayanganku. My favorite dino, Griffin. Elemental Griffin. Sabar, lihat nih. Gue mati 1, gue mati 2. Yap, gue mati 2 kali, guys. Jadi tadi pas balik gue sempat disembur-sembur, jadi mending gue. Lu jangan gitu, jangan nakal ya. Oke, ini kita ambil lagi biar kita bisa jadiin trap di tempat lain, guys. Nah, kita ambilnya pakai sistem yang ini. Nah, ini dia demo gun. Oke, terus kita ganti. Nah, ini dia. Enak, guys, ini, guys. Tinggal tank. Terus kita ambil dalamnya, kita ambil luarnya. Bah!
Sabar nih, gamma normal dulu karena udah terang. Yap, Griffin, stop. Wih. Oh, gila guys. Torpor gua, kalian nanya. Torpor gua. Gua itu yang tranknya udah abis sampai gua pake yang ini guys, poten narkotik. Jadi gua punya poten narkotik, dapat-dapat gua bikin ini dan untungnya cukup ya guys ya, untungnya cukup. Bo, ini statusnya gimana guys? 65.000 darah ya. Weightnya 3.000, melee damage-nya 500. Oke. Okay. Kita punya ini guys. Kita kasih enggak sih? Kasih semua. 66 poin guys. Oke, okay. Coba kita cek movement speed dulu. Apakah movement kurang ya enggak sih? Kurang ya enggak sih? 180 enggak sih? 180 lah coba. Ya oke okay lah, 180 walaupun tetap lelet. Tapi untuk sementara lumayan lah, ketambahan dikit. Darah, jangan lupa darah damage ya gak sih. Nah nanti kalau naik level lagi, kita bakal naikin lagi guys. Kita bakal naikin movement speed lagi atau yang lain lagi. Ini masih banyak kan. Oke okay. Coba kita lihat ini apa nih. Apex Allosaur 13.000. Oke okay. Alpha oke okay. Gas 2.000 guys, pukulan biasa 2.000 guys. Gila gak sih? Itu pukulan biasa loh, belum dive bomb loh. Ingat, ini Griffin guys, Griffin punya skill yang namanya dive bomb ya. Jadi kita, boom! 15.000. 15.000 guys. GG gak? Hah? Oke, ini naik level lagi. Dan ingat, ini tipe S guys. Jadi dia punya skill ya. By the way, armor kita yang tangannya hancur dan yang ini nggak hancur guys. Ini durability lebih bagus guys. Jadi mungkin nanti kita bikin apek deh. Apek juga. Oke, okay, coba kita lihat skillnya ya. Ini ada Alpha Trudon. Sopo guys. Semburannya. Oke, okay, dia C nggak ada apa-apa, X nggak ada apa-apa. Wah, ini imba sekali guys. Ini bisa nge-carry kita ini untuk ngebunuh-bunuh alpha-alpha, apex-apex supaya kita bisa dapet hide-hide dan material-material ya. Dan itu ingat, ini tipe S guys. Jadi kalau musuhnya beku, nggak mati, dia posisinya beku, ya tinggal kita pukulin sampai meninggo ya nggak sih. Ini apa nih? Oke, kita coba cari alpha-alpha, apex-apex, toxic-toxic, biar kita dapat drop-dropan ya nggak sih. Ini ada fable mantis guys. Kita lihat, beku. Dapat apa kita? Dapat banyak material-material. Ini apa nih? Fable mantis lagi. Gas. Beku lu. Ih, gak kena guys. Sabar, sabar, sabar. Beku. Gak dapet dropan. Oh, jadi gak selalu dapet dropan ya guys ya. Hehehe. Yang paling pengen dropan. Si paling pengen dropan. Oke, ini dropannya seger banget guys. Itu mantep banget. Gue lupa kalau emang yang dicari itu drop-dropan banget gitu. Fable lagi. Mau dong ya gak sih? Gas! Beku. Bekunya tuh OP banget guys. Bekunya lama loh. Bah! Ada. Ih, gak ambil. Ini ada drop-dropan tapi gak ambil. Wush, banyak. Kayak gini gak seger guys. Seger dong ya. Mantap. Ini apa nih? Alpha. Aduh. Nice. Gak ada drop-dropan, gak ada drop-dropan. Enak ya, kalau kita udah punya dino yang walaupun damage-nya gak OP-OP banget, tapi bisa kita pakai untuk nge-carry guys. Itu udah nyaman banget sih kehidupan sih. Ih, dia ngedropin telur guys. Dia ngedropin telur. Mati loh. Gila, terima kasih sekali. Ini apa nih? Oh, Alpha Patera. Mati loh. Nice. Oke, kita masih harus cari dodo ya guys ya. Kita masih harus cari dodo karena dodo kita baru ada 2 ini. Baru ada 2. So, waktunya kita muter-muter mencari alpha dodo. Oke, kita bakal cari alpha dodo lagi guys. Yang cewek kalau bisa ya. Cewek lu. Ini ada alpha lagi guys, semoga cewek. Ini alpha yang ketiga yang gue temuin nih. Cowok lagi. Astaga. 3 alpha dodo yang kita temuin, 3-3 cowok. Tuh di atas juga ada tuh. Cowok lagi. Ada apa dengan cowok guys? Bisa-bisanya kita ketemu cowok. Ini udah hari ke-8 by the way ya. Wah.
bener-bener ngeprank Griffinnya lama, guys. Itu ada Griffin lagi, guys. Griffin hitam kayaknya. Caustic Griffin. Ini yang tipe poison kah? Caustic ini ada alpha lagi, guys. Banyak banget. Cowok lu. Cewek lu. Ih, cowok lagi, guys. Astaga. Caustic tuh poison gak ya, guys ya? Gue lupa loh, guys. Karena dia namanya beda dia. Kayaknya poison deh. Oh, bisa, guys. Caustic itu bisa poison. Lihat nih, gue ngelawan Caustic-nya yang kecil. Dan gue kena poison, tapi gak tahu efektif apa enggak ya untuk taming-nya. Cuman kayaknya seingetku, guys, di Primal Fear itu ada yang namanya Omega, guys. Iya gak sih? Omega. Trank, kalau gak salah. Dart. Coba kita lihat Dart deh. Apa paling tinggi Primal? Oh ya, dulu ada Omega, guys. Cuman Omeganya di nerf karena one hit gitu kan. Jadi Primal sekarang. Chaos Dodo yang kemarin masih hidup dia. Darahnya 80.000 sih, guys. Cuman gue takut, guys. Gak usah macam-macam dah. Mentang-mentang, wih, Dodo kita nggak mati loh. Wah, cuman terpental doang. Wah, mantap lu Dodo. Oke. Ini apa nih? Track lumayan. My egg now, marah. Gak boleh marah-marah, bang. Oke, guys, kita udah sampai di rumah lagi ya. Dan dari perjalanan ke rumah, gua nggak ada lihat yang sama sekali ini, sama sekali Dodo. Ada lihat sih, cuman kebanyakan Dodonya cowok ya. Gua ada lihat 5 apa, tapi cowok semua. Oke, parkir dulu, bang. Nah, ini juga udah mulai berdarah-darah, jadi harus ngeheal dulu, guys. Kalau nggak salah kita punya healingan ya yang dapat dari Primal. Primal healingan stok ini nih, guys, nih. Nih, Primal heal potion nih. Ini langsung mentok kan? Langsung mentok nggak sih? Kita punya potion lagi, guys. Sabar-sabar, kita kalau punya XP potion, kita pakein dulu, guys. Potion. Nah, nih. Pakein semuanya. Nah, naikin damage aja lah ya. Oke, tinggal kita heal. Boleh, lihat tuh langsung nambah tuh. Mantap. Oke. Jadi itu dia, guys, hari ini kita udah berhasil ngetem Alpha Dodo walaupun cuma satu pasang, cuman at least ini udah bisa ngasih kita telur lah. Ini kita juga udah dapat beberapa telur lagi, lumayan. Dan ini juga kita Dodo kita yang kemarin ternyata selamat, jadi lumayan, guys, ada tambahan pasokan telur ya. So itu dia video kita kali ini. Hari ini juga sangat-sangat wow ya. Sangat-sangat wow. Gua bolak-balik, guys. Jalannya untung jalannya itu aman. Gak terlalu dangerous banget. Kita sampai kehilangan Pteranodon. Cuman udah balik lagi walaupun levelnya gak sama. Tapi yang paling penting kita sudah punya Ice Griffin, guys. Ini favorit Dino. Ini warnanya bagus banget lagi, cuy. Lihat matanya, warnanya biru-biru gitu. Ada biru-birunya, sayapnya ada biru-biru juga. Terus ada putih, terus hitam. Wih, keren banget sih ini Ice Griffin. Jadi ya, ini kalau kalian mau kasih nama Petera sama Trike-nya silakan. Ice Griffin-nya juga menurut gue gak bakal mati lagi sih. Kita bakal hati-hati sekali, guys, supaya tidak mati ya. Jadi, sekian video kalian, guys. Gue berhasil video. Kalau suka video jangan lupa like, comment, and share teman-teman kalian. Bye-bye semuanya. Peace.